Wali Kota Jambi Syarif Hasan sudah mempersiapkan untuk pengamanan dan kebersihan di tempat-tempat wisata. Hal ini dikarenakan lokasi wisata biasanya menjadi serbuan pengunjung untuk menghabiskan waktu libur Lebaran. Libur Hari Raya Idul Fitri merupakan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama masyarakat Kota Jambi maupun luar daerah. Ada beberapa destinasi tempat wisata di Kota Jambi. Dengan adanya itu, Wali Kota Jambi Syarif Hasan sudah mempersiapkan ini semua untuk pengamanan dan kebersihan di tempat-tempat wisata tersebut. Syarif Hasan mengaku bahwa dirinya telah berkoordinasi untuk pengamanan termasuk petugas-petugas kebersihan dan disampaikan agar selalu perhatikan kebersihan dan tempat sampah agar tamu-tamu datang dari luar provinsi tidak melihat bahwa tempat wisata ini kotor dan inilah hal yang kita jaga. Selain itu, untuk mengantisipasi keamanan dan ketertiban dan lain sebagainya, kalau untuk kemacetan bisa saja karena parkiran yang membeludak dikarenakan parkiran di pinggir jalan. Hal ini untuk bisa dimaklumi oleh masyarakat. Ya, untuk di tempat wisata juga kita sudah koordinasi untuk pengamanan termasuk petugas-petugas kebersihan juga. Kita akan sampaikan untuk sebelum tempat wisata ini akan digunakan pada saat hari libur nanti, itu supaya diperhatikan kebersihan, kotak sampah dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti tamu-tamu datang dari tempat luar, dari provinsi luar, datang kan dia melihat bahwa kotor sekali tempat itu. Jadi ini yang kita jaga juga. Selain itu ada untuk keamanan, ketertiban dan lain sebagainya juga mengantisipasi hal itu. Kalau macet, ya bisa saja karena parkir membludak, mungkin macet parkir di pinggir jalan. Dan kali ini untuk supaya bisa dimaklumi oleh masyarakat. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.